Halo teman-teman, kembali lagi bersama Papi di channel Papi Alia. Di update terbaru ya teman-teman ya. Wah, mana Alia? Hey, kamu ngapain main petak umpet? Ayo Alia. Jadi katanya ada beberapa warga kembali terkena sihir dari Akuma. Ayo Alia, kita sepertinya harus memeriksa dulu. Di mana? Yang pertama, sebentar. Aduh, aku mau ngecek dulu papan boardnya ini. Kok udah mau nunjukin aja sih? Nah, ini dia teman-teman. Jadi, Akuma, cari para Akuma. Periksa lagi nanti saat lebih banyak yang muncul. Nah, ini dia teman-teman. Waktunya ada 1 hari 6 jam lagi ya. Dan teman-teman minta doanya ya, karena Alia sekarang lagi batuk, tapi masih sempat-sempatnya membantu papinya bikin konten ya guys ya. Oke, ayo gimana Alia untuk lokasi yang pertama? Katanya Alia sudah tahu. Di mana? Oke, lokasi yang pertama ada di ini dia. Di samping rumah ya, rumah baru ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja rumah pabrik ini. Kita langsung aja bebaskan si abang ini. Oke, kayak main mini game Miraculous ya teman-teman. Dan ini dia, kita berhasil membebaskan yang pertama ya. Oke, tapi dia ada di kolom nomor 3 nomor 4 ya. Abang Kribo rupa-rupanya. Oke, lanjut untuk membebaskan warga PKXD yang kedua. Tapi kita mau ngelus-ngelus dulu ini si rusa kutubnya, biar dia cepat level 5 teman-teman. Karena rusa ini bisa langsung ditunggangin gitu teman-teman ya. Nah, ini dia penampilan rusanya ya. Wow, langsung berubah gitu teman-teman mukanya. Pantai. Oke, kita coba untuk menungganginya. Apakah sudah bisa? Oh, belum. Berarti kita harus reload terlebih dahulu ya teman-teman. Oke guys, ini dia rusa kutub kita sudah di level 5. Dan sepertinya rusa kutub kita sedang mengantuk nih teman-teman. Nah, kita coba, ini dia bisa langsung ditunggangin ya ketika rusa ini masuk ke level 5 ya, atau sudah naik di level 5 nya. Jadi bisa langsung ditunggangin ya teman-teman. Tinggal reload aja game PKXD nya lalu kalian masuk lagi ke dalam gamenya, langsung otomatis dia bisa kita tunggangi ya guys ya. Tapi karena dia ingin tidur, kita akan lepaskan dulu rusa kutubnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku juga mau memeriksa, sepertinya ada kostum baru di musim ini ya teman-teman. Namanya adalah musim salju. Di sini ada paket musim dingin, tampilan main salju, dekorasi, dan kado untuk piaraan. Wah, ini sih yang aku pengen banget nih kayaknya guys. Kita langsung aja beli perlengkapan di paket terbaru ini ya teman-teman. Ini harganya 40.000 Alia. Gimana Alia, kamu kira-kira suka nggak nih? Wah, suka banget dong. Ini nanti kita akan coba, Alia minta supaya Alia yang mendekorasi rumah papi ya. Karena kalau urusan dekor-mendekor, anak cewek lah yang jago. Soalnya aku nggak jago guys. Oke, kita langsung beli aja ya dengan harga 40.000 koinnya teman-teman. Oh, banyak juga nih. Oke, sabar Alia. Masih belum, nanti kita bebasin dulu Akuma. Baru nanti kamu bebas untuk mendekor di akun papi ya. Oke, di sini ada wajah-wajahnya lucu banget. Aduh, Alia mengamuk teman-teman. Oke, banyak banget ini Alia. Astaga. Aduh. Ah, ini sudah semua ya. Sudah semua kayak ini. Wah, langsung kebeli semua ya teman-teman. Oh my god. Bentar. Ada lagi di sini kado untuk piaraan. Ini sepertinya rumah untuk piaraan kita nih Alia. Wah, lucu banget. Harganya 80 gems nih. Kayaknya aku harus mengkoleksi ini untuk rumah musim saljunya ya. Dan semuanya sudah habis ya teman-teman. Nah, kita langsung aja coba untuk kostum terbarunya ya. Oke teman-teman, ini dia untuk penampilan kostum terbaru musim saljunya ya. Wow, ini versi yang cewek nih Alia, lucu banget ya. Ini sepertinya akan aku berikan untuk Alia. Dan untuk versi cowoknya itu seperti ini teman-teman. Nah, ini yang lebih keren lagi ya. Oke, makin imut dan mengerikan sepertinya. Oke Alia, mari kita lanjutkan lagi untuk perburuan para warga PKXD yang terkena Akuma. Ayo, mari kita bebaskan mereka-mereka semua. Di mana lagi nih Alia?
Oke, kita akan coba ikuti Alia karena Alia sudah beberapa kali membebaskan Akuma nih ya. Nah, ini dia sepertinya yang kedua ya. Di belakang tukang es kelapa rupa-rupanya. Nah, ini dia sepertinya abang berambut gimbal minta dibebaskan, Bang. Kamu kenapa, Bang? Kamu lemes banget ya. Kita langsung aja bebaskan dia, teman-teman. 1, 2, 3. Dan berhasil mendapatkan kupu-kupu Akuma. Oke, sudah dua nih, Alia. Lanjut ya. Doang, nggak dapet lagi. Oh gitu, kamu cuma dapet dua doang lah. Yang lainnya kemana lagi? Nggak ada lagi. Ayo kita cari bareng-bareng. Oh ya, kalau gitu gimana kalau pakai kendaraan barunya Papi? Gaskin. Sini dong. Kita akan coba juga teman-teman ini untuk membawa Ali ya menggunakan kendaraan baruku. Nah ini dia. Ini adalah kendaraan rusa ya. Nah ini teman-teman kalau kalian melihat di toko. Ini dijual menggunakan uang asli ya. Tapi kamu enggak ngelihat aku di sini. Kamu di mana memangnya? Ya Allah. Aduh, Alia ini. Oke, kita tinggalin aja deh. Lama sekali dia rupanya. Ini ada burung Akuma, burung. Ini ada kupu-kupu Akuma di sebelah sini. Sepertinya ini adalah lokasi nanti di hari yang akan datang kayaknya deh. Di hari yang akan datang mungkin akan ada di sini nih. Kayaknya udah disiapin ya untuk lokasi-lokasinya. Berarti kita cari yang ketiga. Di mana Alia? Kamu di mana sih? Alia? Di mana Alia? Cari aja, coba turun ke bawah. Males cari-cari, ada juga kamu yang nyari Papi dong. Masa aku yang nyari? Ayo mana kita turun ke bawah coba. Coba kita lihat. Ke yang samping-samping kanan. Di mana? Aduh, aku mau membebasin warga dulu. Ayo cepat-cepat, waktu kita tidak banyak. Cepat-cepat, kita harus bergegas untuk mencari warga PKXD yang terkena Akuma ya. Di mana lagi ini? Ah, itu dia, ada gadis. Oke. Cantik. Siapakah namanya? Alia Elsabira. Namanya adalah Alia, teman-teman. Kita langsung bebaskan aja si gadis ini ya. Let's go dan berhasil menangkap kupu-kupunya Hawkmoth ya. Oke, sudah yang ketiga. Berarti masih ada dua lagi. Ayo Alia, di mana lagi yang kira-kira kamu tahu? Aku tiba-tiba keluar. Aduh, kenapa bisa keluar? Baiklah kalau gitu kita akan undang lagi Alia ya, teman-teman. Waduh, kemana ini Alia? Udah masuk belum Alia? Udah, tapi sabar dulu. Oke, kita tunggu sebelah sini ya. Aku mau ngambil-ngambil dulu ya. Kamu mau ngambil apa? Emang belum ada, belum dapat? Belum. Oke, sepertinya kita akan coba untuk membebaskan satu warga lagi, teman-teman. Aku melihat ada sesuatu di tukang abang es kelapa. Sepertinya ada sebuah kepala yang ngumpet ya. Nah, ini orang mau main petak umpet kayaknya ya. Siapakah kira-kira dia, teman-teman? Oke. Tidak, aku yang suka main petak umpet, teman-teman. Seriusan? Emang kamu ini? Wah. Iya loh. Ini sepertinya mirip dengan yang di bawah ya. Tunggu dulu. Sepertinya aku mengenal orang ini, teman-teman. Dia adalah seorang admin dari PKXD, guys. Oh, ini adalah Dread Boy, Alia. Dread Boy terkena Akuma. Baiklah, kalau gitu, Abang Dread Boy, kita akan coba untuk membebaskan kamu, ya. Jadi, tunggu. Wah, cepet banget, bener. Dan kita berhasil, ya. Mantap. Ini sudah yang keempat. Bisa nggak, Alia? Oke, dia langsung terbebaskan dari Akuma. Apakah Alia berhasil? Berhasil. 5 ini udah 5. Udah 5. Wah, kamu udah duluan ya. Tinggal satu lagi nih. Kira-kira di mana lagi ya, teman-teman? Oke, teman-teman. Ini aku sudah kembali ke rumah. Sepertinya aku melewati bagian penting di dekat pohon yang besar ini, guys. Nah, ternyata benar ya, aku sempat melihat kayaknya ada seseorang. Oh iya, aku juga. Ternyata memang kita ketinggalan jauh banget. Aku udah kumpulin tuh yang itu tuh yang salah satu itu. Kita langsung aja bebasin yuk Alia, yuk. Let's go. Nah, ini kita sudah berhasil ya. Papi sudah berhasil membebaskan. Jadi 5 warga PKXD berhasil kita bebaskan nih, teman-teman. Yuhu, mantap. Lalu kita dapat hadiah apa nih? Kita buka jam. Temukan dan netralkan 5 karakter dijahatkan yang tersebar di seluruh pulau. Dan kita mendapatkan 4 gems Alia. Wah, ini lumayan banget ya. Kamu pasti sudah dapatkan gemsnya? Iya. Oke, mantap sekali teman-teman. Sekian dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan yang sudah kasih like juga ya. Aku ucapin terima kasih banyak.
Oke, Alia, kita pamit dulu yuk sama teman-teman. Kita mau lanjut lagi di episode selanjutnya ya guys ya. Masih banyak petualangan yang seru di update kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi and bye-bye. Bye.